Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Caturarga Komputer bersama aku, Dinda. Di konten kali ini, aku baru aja kedatangan laptop dari HP di kelas mid-range yang lumayan agak susah untuk didapatkan karena sudah menggunakan AMD Ryzen 5 5000 series. Kita sempat membahas laptop yang sama, tapi itu bedanya menggunakan Ryzen 3. Tanpa menunggu lagi, ini dia HP 14S FE1005AO. Nah ini dia boxnya, langsung aja kita unboxing dan kita lihat apa aja yang ada di dalam box ini. Ini laptopnya masih terbungkus rapi. Dan ini buku panduan dan buku garansinya. Dan ini kabel power dan power adapter. Dan gak lupa juga kalian akan mendapatkan tas selempang dari HP. Kita mulai dari tampilannya dulu. Desain laptop HP seri 14S tidak banyak yang berubah, masih mempertahankan kesan mewah dan elegannya. Hanya ada logo HP di bagian tengah covernya yang seperti ada kesan reflektif. Bahan laptop ini terbuat dari plastik polimer dengan warna natural silver. Dan build quality pada laptop ini terbilang cukup solid. Laptop ini mempunyai dimensi 32.4 × 22.5 × 1.99 cm dengan bobot 1.47 kg. Untuk kelengkapan portnya, di sebelah kanan ada DC-in, port HDMI, 2 buah USB 3.2 Gen 1 Type-A, audio combo jack, dan USB 3.2 Gen 1 Type-C. Di sebelah kiri hanya ada SD card slot. Untuk konektivitasnya, laptop ini sudah mendukung WiFi 5 dan Bluetooth 5. Jadi itu saja port yang ada di laptop ini. Langsung aja kita nyalakan laptopnya dan kita bahas bagian layarnya. Kita masuk ke bagian layarnya. Laptop ini berukuran 14 inch, beresolusi Full HD 1080 pixel dengan panel IPS. Sudah mendukung teknologi Brightview dan tingkat pencahayaannya ada di 250 nits. Akurasi warnanya tergolong standar, ada di 45% NTSC color gamut. Dan laptop ini punya bezel yang cukup tipis, sehingga tampilan layarnya jadi makin lega. Di bagian atas juga ada webcam resolusi 720 pixel dengan kualitas yang oke. Dan terbilang sudah cukup banget untuk kalian yang mau dipakai untuk meeting online. Untuk keyboardnya, udah nyaman banget untuk dipakai ngetik dan pemakaian sehari-hari. Keyboardnya juga sudah dilengkapi dengan backlit yang bisa kalian atur di dua tingkat pencahayaannya. Tombol powernya yang terpisah, jadi nggak perlu khawatir nggak bakal kepencet pada saat sedang mengetik. Untuk touchpadnya punya ukuran yang kecil menurut aku, tapi punya feels yang cukup halus dan responsif. Untuk speakernya, berada di atas keyboardnya dengan kualitas yang masih standar menurutku. Ya, masih enak-enak aja untuk dengerin musik dan nonton serial Netflix. Kita masuk ke bagian performa. Laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 5500U 6 core 12 thread dengan base clock 2,1 GHz dan turbo boost-nya hingga 4 GHz. Dan sisi grafisnya menggunakan AMD Radeon RX Vega 7 iGPU. RAM-nya berkapasitas 8 GB DDR4 3200 MHz dual channel. Hanya saja kalian harus menggantinya dengan size yang lebih besar, maksimal 32 GB. Dipakai untuk penggunaan standar seperti input data, browsing, mengerjakan tugas kuliah, ataupun sekolah di laptop ini sudah sangat memadai. Untuk kalian para editor, mengedit foto, video, ataupun render 3D sudah bisa banget karena prosesornya punya 6 core 12 thread. Dipakai ngegame juga bisa. Aku tes bermain Valorant di high preset mendapatkan 80 fps,
dan Genshin Impact di low preset mendapatkan 50-an FPS. Pada sektor penyimpanannya dibekali SSD berukuran 512GB, M.2 PCIe NVMe, dan masih ada slot kosong SATA 3 untuk upgrade-nya. Perlu diingat, di paket penjualan tidak ada bracket tambahan, jadi kalian harus beli terpisah lagi. Laptop ini memiliki baterai berkapasitas 3 sel, 41 watt hour, dan masih bisa bertahan 6-7 jam penggunaan ringan. Sudah dilengkapi dengan Windows 11 Home, Microsoft Office Home, and Student 2021, dan sudah terjamin originalnya. Jadi kesimpulannya, HP 14S FQ1005AU ini menawarkan performa yang cukup kencang karena sudah menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 5000 series dengan 6 core dan 12 thread. Apalagi fitur yang ditawarkan cukup lengkap dengan ukurannya ringkas dan bobot yang cukup ringan. Jadi dengan harga 10 jutaan aja, laptop ini punya harga yang cukup kompetitif. Oke, sekian unboxing kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Catur Harga Komputer ke teman-teman dan keluarga kalian. Akhir kata, terima kasih. Bye! Dan gak lupa juga kalian akan mendapatkan tas selempang dari HP. Kebalik gak sih? Oh enggak.